Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Oke, hari ini Babe membuat media tanam lagi ya, dengan menggunakan galon bekas. Jadi mumpung ada galon bekas yang tidak terpakai, jadi Babe gunakan untuk media tanam untuk sayuran ya. Nah, ini jumlah lubang yang Babe bikin ada 21. Yang bawah ini 7 muter. Kemudian yang tengah juga sama 7 muter juga. Lalu yang atas ini juga 7. Jadi ada 21. Mungkin ditambah 1 ini atasnya, jadi 22. Nah, kebetulannya lagi ada neckpot yang Babe salah beli nih. Jadi awalnya buat budik tamber yang itu. Ya, tapi ternyata kekecilan. Makanya daripada enggak dipakai, ya udah Babe gunain aja untuk di media tanam galon ini. Nanti mungkin kekurangannya akan Babe belikan lagi ya, sekaligus beli media panahnya ya, yang campuran arang skam, kompos, nanti ditaruh di sini. Nanti seperti apa, nanti mungkin Babe akan beli dulu ya. Sayuran yang akan Babe tanam mungkin kalau pakcoy, sawi yang biasa Babe makan untuk sehari-hari. Oke, mungkin itu saja. Nanti Babe akan beli tanahnya dulu ya, untuk diisi ke dalam galon ini ya. Oke, setelah Babe beli tanahnya ya, campuran kompos, arang skam dan lain sebagainya yang satu paket itu, dan Babe sudah masukkan ke dalam media tanam ini yang dari galon bekas. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini nanti mungkin nyiramnya dari sini. Ini bisa dilepas. Nyiramnya langsung dari sini. Ya. Ini. Nah, nanti tinggal Babe sebar benih atau bibitnya ya. Bibit misalnya pakcoy. Langsung aja taruh di sini. Jadi enggak disemai dulu, langsung aja taruh di sini. Jadi biar lebih praktis ya. Ini sudah dikasih air ya, dikit-dikit biar padat, karena ketika memasukkan tanah kan masih banyak yang renggang ya, ada rongga di dalamnya lah. Nah, nanti dikasih air sedikit-sedikit biar padat. Nanti semakin padat semakin kuat ya, ini juga semakin kuat nanti ya. Ini jadi ada 22 media tanam dengan di atas satu ya. Oke, nanti Babe tinggal nanam bibitnya ya. Nah, ini tampak jauh kira-kira seperti ini ya. Ini kalau sudah rimbun dengan dedaunan hijau pastinya akan lebih indah. Oke, demikian media tanam yang Babe buat dari barang bekas ya, terutama dari galon air. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.